Anak aku dah pergi belajar tinggi. Anak aku dah masuk U dah. Anak aku dah diploma dah. So kita bukan tak ada impian, tapi disebabkan kita ni bukan orang senang. Kita ni orang yang susah. Hai, assalamualaikum semua. Ramai yang kenali saya sebagai Cik Zaza, co-founder Pau Oden Cik Yana. Cik Zaza ni bermula daripada bawah sebenarnya, join dropship apa semua kan. Tapi apa yang Cik Zaza nak bagi you all kenal, Cik Zaza ni orang Kedah sebenarnya, orang Kedah, orang Langkawi dan duduk di Pulau Tuba. Cik Zaza sekolah tak tinggi, SPM sahaja. Ayah Cik Zaza dia gunting rambut, lepas tu mak ayah Cik Zaza ni penoreh getah sahaja. Semua mak ayah dia nak yang terbaik untuk anak dia. Ramai yang beranggapan di mana family, terutamanya lah family Cik Zaza kan, macam kami ni okey selama-lamanya macam tu. Macam kami ni tak boleh nak berikan apa-apa dekat mak ayah sebab kakak Cik Zaza, abang Cik Zaza, dia orang tak mengaji tinggi, dia orang tak sampai SPM, hanya setakat UPSR sahaja. So hanya Cik Zaza seorang sahaja sebenarnya dalam family Cik Zaza yang sampai SPM. Tapi ramai sebenarnya yang mendaunkan mak ayah Cik Zaza sebenarnya, majoriti mendaunkan mak ayah Cik Zaza. Anak aku dah pergi belajar tinggi. Anak aku dah masuk U dah. Anak aku dah diploma dah. So setiap kali bila time tu Cik Zaza bekerja, gaji Cik Zaza RM900, ayah Cik Zaza call, ayah Cik Zaza selalu call cerita, anak orang ni dia dah masuk, dah sama belajar, anak orang ni dah keluar jadi nurse, anak orang ni dah keluar jadi cikgu kan. Tapi bohonglah kalau orang cakap dalam hati Cik Zaza ni tak terasa kan, kita sebagai anak. Tapi Cik Zaza hanya mampu cakap tak apalah, nak macam mana kan, rezeki dia. Cik Zaza hanya akan cakap benda tu je. Tapi dalam masa yang sama, siapa yang tak down bila kita bukan tak nak sama belajar, kita bukan tak ada impian, tapi disebabkan Cik Zaza ni lebih fikir kepada mak ayah. Sebab kita ni bukan orang senang, kita ni orang yang susah. Fasa kesusahan yang paling susah lah Cik Zaza rasakan bila mana Cik Zaza buat keputusan untuk Cik Zaza pindah ke Negeri Sembilan. Masa tu Cik Zaza baru kahwin sebenarnya. Yalah, duit apa tak ada, orang kata hanya bawa baju je lah. Lepas tu dengan husband Cik Zaza, time tu lah bila Cik Zaza sampai dekat rumah, masa tu dekat rumah flat, Cik Zaza nampak dalam hati Cik Zaza, ya Allah, macam mana aku nak hidup dalam keadaan macam ni. Bayangkan TV apa pun tak ada, lepas tu dengan mesin basuh pun tak ada, peti air pun tak ada. Ni Cik Zaza cakap real lah, di mana hampir sebulan macam tu Cik Zaza basuh baju dengan tangan masa awal perkahwinan. Nak beli mesin basuh pun tak ada duit. Bermula Cik Zaza jumpa Cik Yana. Time tu Cik Zaza follow Cik Yana lah, Cik Zaza bukan follow Facebook, tapi nampak iklan yang Cik Yana bagi gelang mas apa semua kan, gelang mas percuma. Time tu Cik Yana pun baru nak start jual produk baby sebenarnya, belum launching lagi sebelum adanya Rempah dan Cik Yana. Selepas Cik Zaza nampak iklan Cik Yana, start situlah Cik Zaza tekad dalam hati. Time tu lah baru Cik Zaza dapatkan redha suami Cik Zaza. Cik Zaza dapatkan redha Encik Asrul, husband Cik Zaza. Lepas Cik Zaza bermula dengan Ahish Baby ni dengan modal RM20, lepas tu Cik Zaza diuji. Cik Zaza tak ada modal langsung, modal semua habis, tinggal RM1 je time tu dalam bank, RM1. Time tu Cik Zaza memang menangis dekat suami Cik Zaza, macam mana ni. Time tu lah Cik Zaza minta Allah bantu permudahkan. Alhamdulillah, tanpa modal tapi Cik Zaza berjaya, tak sampai 2 bulan Cik Zaza berjaya ada dalam akaun tu RM20,000 bersih. Start situlah baru Cik Zaza fikir sebenarnya bisnes ni bukan antara kita fikir pendapatan kita saja, tapi apa yang Cik Zaza belajar dalam bisnes ni, kita kena saling melengkapi, kita kena sentiasa membantu company. Sebab apa yang Cik Zaza belajar, kalau company tak maju, macam mana dengan income kita? Dalam kehidupan ni, apa yang Cik Zaza belajar adalah kita kena sentiasa memberi dan kita kena menerima. Alhamdulillah, tahun lepas antara kejayaan-kejayaan
yang Cik Zaza berjaya, yang Cik Zaza berjaya dapat adalah antaranya 1.5 juta bersih. Cik Zaza dapat keluarkan Range Rover 90% deposit, deposit dia hampir 400,000. Cik Zaza dapat belikan Belfire untuk suami Cik Zaza. Apa yang husband Cik Zaza nak semua Cik Zaza bagi. Di sebalik daripada apa yang Cik Zaza bagi tu, sebenarnya husband Cik Zaza korbankan pekerjaan yang memang diidam-idamkan orang luar sebenarnya. Pekerjaan tu adalah sebagai anggota polis PDRM. So dia sanggup korbankan 5 tahun beliau berkhidmat. Cik Zaza pernah tanya dia dalam kereta, time tu dalam kereta kan. Cik Zaza tanya dia, "Abang, abang tak menyesal ke berhenti kerja kan? Time tu raya." Dia cakap dari dengan family dan pekerjaan dia lebih memilih family. Dia cakap, "InsyaAllah Cik Zaza percaya kami dapat bantu lahirkan lebih ramai jutawan usahawan yang seperti kami, yang di mana kami ni sebenarnya bukan orang senang, kami adalah daripada orang yang susah." Perjuangan Cik Zaza, Cik Yana dan tim tu, husband Cik Yana yang managing director sekarang dan Encik Asrul, hanya kami berempat sahaja yang bertungkus lumus sebenarnya. Di sebalik yang you all nampak Cik Zaza sekarang ni, di sebalik yang you all tak nampak, kamilah packing barang, kamilah yang post barang, kamilah yang stikerkan produk. Itu yang orang tak nampak. Pengorbanan yang kami buat adalah kami tak rehat, tak pernah rehat langsung. Apa yang orang nampak sekarang ni, apa yang kami ada kan, apa yang kami tengah buat sekarang, apa yang kami apa post dekat social media, orang tak tahu di mana kami tak rehat langsung. Dan alhamdulillah pada tahun lepas company berjaya capai sales 22.3 juta something macam tu lah. Saya ingat Cik Zaza, alhamdulillah insyaAllah tahun ni kita target di mana kita nak capai 100 juta bersih untuk tahun 2021 dengan izin Allah. Apa yang Cik Zaza buktikan, Cik Zaza orang kampung, duduk di pulau yang kecil pun Cik Zaza berjaya keluar daripada kehidupan Cik Zaza yang lama. Cik Zaza ubah hidup Cik Zaza sebab Cik Zaza pegang satu je. Cik Zaza nak orang di sekeliling Cik Zaza ni bahagia bila tengok Cik Zaza sekarang ni. Kalau you all betul-betul nak ubah hidup, you all nak ubah hidup ni, you all ubah hari ni juga. Kalau you all betul-betul perlukan orang yang guide, you all perlukan orang yang boleh bantu bimbing you all sekarang ni, you all betul-betul nak ubah hidup, you all betul-betul tekad sekarang ni, lepas you all dengar cerita Cik Zaza, hari ni you all buat tindakan. Please, hari ni Cik Zaza nak tengok you all berada di tepi Cik Zaza dan Cik Anna berjaya bersama-sama kami.